أحييكم به تحية الإسلام تحية مباركة من عند الله عز وجل وعلى آله السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sekarang Puan berada dekat perkarangan Matic Kuala Lumpur. Dekat sinilah kawasan di mana ada stesen perkhidmatan bas KL Hop On Hop Off, yang mana kita akan bersama-sama melalui lebih kurang 40 destinasi pelancongan yang ada di sekitar KL. Hari ini kita akan bincangkan tajuk Tragedi bersama dengan special guest macam biasa. Nak tahu siapa? Ikut Wan. Teruskan bersama dalam Salam Da'i. Pandang dengan rahmah, ubah dengan hikmah. Seperti yang Wan janjikan, hari ini Wan bersama dengan tetamu yang sangat-sangat istimewa, tidak lain tidak bukan selebriti tanah air kita, Abang Abius. Satu penghormatan buat Wan dapat terima kehadiran Abang Abius berada dekat sisi Wan sekarang ni. Terima kasih banyak-banyak dari Wan. Siapalah saya yang istimewa sangat tu, biasa je kan. Tak handsome, cuma manis je. Tapi walau macam mana pun, terima kasih banyak-banyak atas undangan bersama dengan program Da'i kali ini. Baiklah, Da'i Wan. Baik. Kebetulan pula tajuk dia adalah Tragedi. Wah, kita pula tengah naik sekarang ni. Okay. Macam je. Bila sebut pasal tragedi ni, kebanyakannya orang beranggap bahawa tragedi itu adalah kemalangan jalan raya. Kerana kemalangan jalan raya itu tidak diduga. Tapi sebenarnya, semua kemalangan tak diduga dan tak dipinta. Setuju? Setuju. Baiklah, ni Da'i Wan. Kadang-kadang kita terfikir bila diduga, kita bertanya pada diri kita, kenapa kita diduga? Kenapa tak Pak Seman, Pak Semaon, Kak Timah apa semua diduga? Kenapa kita pula? Dengan izin Allahumma hidayatan lisawab, ya Allah berikanlah aku petunjuk untuk jawapan yang tepat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Khair. Wan teringat akan ayat Quran ketika mana Allah Subhanahu taala berfirman, kullain yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wama fatawakkalil mukminin. Sadaqallahul azim. Sadaqnya ustaz. Ya Allah. Ketika mana Allah berfirman, apa jua dugaan, apa jua musibah, memang Allah yang bagi. Memang Allah yang sediakan, Allah yang aturkan semua tu. Tapi yang paling cantiknya, buat satu orang yang beriman, dia kena serahkan 100% untuk bertawakal pada Allah. Pada setiap kemalangan yang berlaku dalam hidup dia, setiap dugaan yang mendatang dalam hidup dia, segala harapan, semua patut diserahkan balik pada Allah Taala. Ketika mana Allah sebut, ma asaba min musibatin illa biiznillah. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ مَا أَصَبَ مِنْ مُصِيبَةٍ. Apa jua musibah atas dunia ni, إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, tidak lain tidak bukan memang Allah sendiri yang bagi. Tengok, Allah bagi tahu ni. Maknanya kalau misal kata musibah itu datang, tak jadi masalah untuk kita sambut dengan perkataan إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ. Itu lagi digalakkan. Sebab kadang-kadang ustaz, bila orang sebut macam tu, orang kata ini kalau meninggal je kan. Awal 2015 pula kita dikejutkan oleh kehilangan 3 nyawa. Di mana kemalangan itu sebenarnya berlaku orang lain, kemalangan lain. Tapi melibatkan nyawa orang lain. Mana itu ustaz? Sekarang ni cakap bukan semudah yang menanggung. Betul. Berat mata memandang, berat apa? Berat lagi bahu memikul ustaz. Setuju, Sohail. Pada Wan sejujurnya, inilah yang dapat Wan kongsikan. Mungkin pada semua viewers Salam Da'i, Wan nak kongsikan tips. Andai kata kalau sesuatu kemalangan, malapetaka, bencana tu datang dekat kita, hadir dekat kita, satu, pastikan redha. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Syarat-syarat orang yang beriman, dia redha akan ketentuan Allah. Apa saja? Sebab Allah lebih tahu apa yang dia aturkan untuk kita. Pasti akan ada hikmah di hujungnya. Betul. Benda tu yang paling mahal sebenarnya. Jadi redha tu paling penting. Itulah tip dia ustaz ya. Yang pertama, satu. Satu. Dua, sabar. 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 Wan ingat ketika mana Syekh Zulkifli Muhammad Al-Bakri, Sohibu Samahah, Mufti Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Malaysia. Bagi tahu, kita kena takut dengan orang beriman ni. Pasal apa? Pasal bila mereka pandang sesuatu, mereka pandang dengan cahaya ketuhanan. Apa maksud pandang dengan cahaya ketuhanan? Maknanya
diorang tahu aturan Allah. Yeah. Diorang tahu itu takdir Allah. Yeah, at least pertama redha, dua sabar. Pasti akan ada kesan, kesannya nanti di hujung. Sabar. Tu. Tiga, banyakkan doa dengan banyakkan berzikir. Wan teringat akan hadis ketika mana Nabi sebut, berzikir, siapa yang rajin berzikir, pertama sekali Allah akan hilangkan mungkin banyak perkara-perkara yang sedih datang pada dia. Satu, itu dia punya kelebihan. Dua, Allah akan buka pintu-pintu kesempitan yang sebelum-sebelum ni susah. Pintu tu dibuka semula oleh Allah. Ha, itu yang Allah bagi tahu dalam Quran tu, waja'alna mubarakun aina makun. Mana-mana pun ada keberkatan. Cantiknya kita sekarang, ya Allah. Kita kat mana sekarang, Abang Ibi? Ha, kita ni kawasan Bukit Bintang ni. Tu lah. Sambil kita berborak ni, sambil kita menyelati ya, pandangan. Betul-betul. Terima kasih banyak-banyaklah, Da'i Wan, kerana berkongsi ilmu dengan saya. Ya Allah. Jadi, sama-sama. Maknanya sebenarnya Abi, dugaan maupun bencana itu semuanya daripada aturan Allah. Aturan Allah, ya, SWT. Tidak adalah yang lebih Wan setuju, ya, melainkan apa yang Abang Abi just bagi tahu tadi. Ya, baik, stay tune dalam Salam Da'i. Kita akan banyak lagi bawa lepas ni. Pandang dengan rahmah, ubah dengan hikmah. Baik, jutaan terima kasih buat semua penonton Salam Da'i. Bertemu lagi kita. Pandang dengan rahmah, ubah dengan hikmah. Sambung lagi topik kita tadi, Abang Ibib. Yeah. Tajuk kita hari ini, bagi siapa-siapa yang terlepas tadi tu, ialah tragedi. Apabila kita sebut pasal tragedi ni tadi, dia berkait rapat dengan pemanduan. Okey. Dalam Islam, pemandu ni ataupun pemanduan yang seperti manakah yang digalakkan atau yang dituntut oleh Wan, agama? Memang suka sangat soalan ni. Jujurnya, Wan sendiri pun bukanlah banyak sangat pengalaman dalam mandu ni. Tapi apa yang dapat Wan kongsikan, mungkin Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ketika mana beliau nak naik unta, kalau tak salah Wan, unta atau kuda, di antara dua tu, saat je Sayyidina Ali pijak tempat pemijak kaki unta tu, perkataan pertama yang terlafaz daripada mulut Sayyidina Ali radhiyallahu an ialah bismillahirrahmanirrahim. Perkara pertama je nak naik kenderaan, mesti sob ingat apa nama Allah. Itu first thing first. Bismillahirrahmanirrahim ni Wan ingat satu hadis, kulli amrin zibalin la yabda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa akta. Dalam setiap perkara yang kita nak buat, apa sahaja yang kita nak mulakan, andai kata kalau kita tak startkan dengan bismillah, kita tak startkan, Nabi sebut apa? Fahuwa akta. Maka hilang habis kesempurnaan, keberkatan tu hilang habis. Dia siap, Nabi bagi analogi lagi. Umpama seorang manusia yang dia okey rupa dia apa semua, tapi dia kudung sebelah tangan. Untuk tips ni memang penting sangat. Naik kenderaan ke, naik apa ke, mulakan dengan bismillah. Apa sajalah ya, bagi orang apa Islam ni, apa saja yang kita lakukan, mulakan dengan bismillah. Lain, selain daripada itu Ustaz, betul ke tak betul saya tak tahu, tapi kita harus kena sabar. Banyakkan sabar dalam betul. Kita mau sabar itu maknanya sabar menghadapi apa saja dugaan dalam pemanduan. Bukannya sabar tu maknanya memandu, patutnya memandu kawasan tu 70, kita pergi pandu 15 MPH ya. Itu orang belakang pula hilang sabar. Jadi maknanya kita kena banyak bersabarlah. Ya Ustaz ya. Baik Ustaz. Nampaknya panjang lebar juga Ustaz bagi penerangan dekat saya ni. Baiklah Ustaz. Okey, kalau pun ya, andai kata pun ya. Kita bertemu atau terlihat kemalangan, ngeri ataupun kita terdengar orang bercakap atau kita diberitahu, apa perkataan yang pertama yang harus nak kita keluarkan? Adakah innalillah ataupun al-Fatihah? Sebenarnya lain pada tu. Yang biasa-biasa orang Malaysia sebut, kadang-kadang masya-Allah. 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 Dia betul macam masya-Allah. No. Tak. Salah. Sebenarnya salah tu, baby. Sebenarnya salah, bukan masya-Allah, bukan. Definitely bukan. Masya-Allah itu adalah satu kekaguman. Bila kita melihat kebesaran Allah. Bukan untuk kekaguman melihat kengerian aksiden tu. No, bukan. Bila sebut macam tu je, terus orang teringat dalam surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Annazina idza asabatuhum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
bila mana datangnya satu musibah tu, pastikan qulu, katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itulah perkataan yang paling baik. Bila mana ada musibah datang, Allah bagi tahu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya daripada kami kalian datang dan daripada kami juga kalian akan pulang. Ustaz, saya pernah terjadi benda ni Ustaz. Jadi kawan beritahu, saya pun dengar-dengar daripada ada ustaz-ustaz lah kan. Ha. Jadi kawan beritahu, dia kata, ni makcik saya masuk hospital, sakit. Saya pun jawab dengan itu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia, belum mati lagi, dia kata. Oh, iya ke? Saya kata. Yalah, saya bukan cakap nanti, memang itulah biasanya. Itu rasanya. Itu kena makna, betulkan tu. Makcik-makcik kat rumah, makcik-makcik kat rumah, kena betulkan tu dah. Aksiden, kemalangan, apa-apa saja yang ngeri, itulah perkataan pertama. Bahkan orang sakit pun. Sebab kita dah terbiasa, Ustaz, dengan benda itu. Jadi, bila kita pergi tengok orang sakit, bila kita lafazkan ayat tu, risau yang sakit tu, takut tak betul-betul. Macam nak suruh aku mati je. Itu. Baik, Ustaz. So, macam mana setakat ni berada kat atas bas, Abang Yudi? Alhamdulillah, sedap bertambah ni. Maklumlah, tak pernah-pernah naik. Ha. Sama dengan Wan. Wan pun pertama kali juga sebenarnya ni. Kalau tak ada Salam Da'i, tak naik kita dua. Betul. Buat semua penonton Salam Da'i, kita jumpa lagi selepas ini. Pandang dengan rahmah, ubah dengan hikmah. Welcome back to Salam Da'i, pandang dengan rahmah, ubah dengan hikmah. Untuk info makluman pada semua, bas KL hop on and hop off ni, biasanya diorang akan beroperasi 7 hari seminggu daripada pukul 8 sampai pukul 9. Lepas tu, yang bestnya tiket dia available untuk 24 jam. Oh. Bahkan orang baca tadi dalam skrip 48 jam pun boleh. Kita boleh turun naik, turun naik, turun naik untuk tengok sekitar jam. KL. 24 jam. Satu kerugian buat semua yang berada di luar yang masih tak try lagi bas ni kan, maybe kan? Saya ada sikit lagi pertanyaan ni. Pertanyaan saya tentang andai kata kita mendengar kemalangan ataupun terlihat kemalangan atau kemalangan itu berlaku disebabkan kita dan melibatkan orang lain. Apa hukum ziarah, Ustaz? Dan juga ziarah, maaf, apa hukum ziarah? Dan juga apa doa. Maknanya bila mana satu orang tu dah accident apa lepas tu dah masuk hospital. Lepas tu sama ada kemalangan itu berlaku saudara kita ke atau kita kenal ke kawan ke ataupun kemalangan itu berlaku disebabkan kita tetapi melibatkan orang lain. Jadi apa hukum ziarahnya dan apakah doa yang bagus untuk dibaca? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas soalan yang diberikan. Allahumma hidayatan lis-sawab. Ya Allah, berikanlah petunjuk untuk jawapan yang tepat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, buat semua sidang penonton Salam Da'i. Pada Wan, definitely hukum ziarah itu sendiri adalah wajib. Wajib bila mana di kalangan muslimin dengan muslimin. Baik. Selanjutnya, kalau berlaku sesuatu kemalangan tu ke apa ke, tak kisahlah siapa mangsa, siapa yang lakukan kesederaan tu. Sebenarnya hukum ziarah tu kalau muslim dengan muslim memang adalah wajib. Itu seperti mana Nabi sebut sendiri dalam hadis, ziarah itu memang wajib hukum dia di antara orang Islam dengan orang Islam. So bila berlaku macam ni, accident ke apa kan, kawan-kawan kita accident ke, wajib kita pergi datang ziarah. Wajib apa maybe? Siapa-siapa orang sakit, wajib ziarah. Tak kira agama apa pun. Contohnya kawan lah, Ustaz. Ini tambah sikitlah. Saya ada kawan berbangsa asing. Dia terima kemalangan, accident ke apa ke. Jadi macam mana pula kita? Dia tak adalah based on hadis Nabi. Dia tak adalah based on hadis. Sebab kalau nak based on hadis Nabi, memang khusus untuk Islam dengan Islam saja. So kalau bukan Islam, Wan rasa kita ambil sebagai langkah hikmah. Ini Ustaz, ada sikit lagi. Ujung-ujung ni lah soalannya. Bagaimana pula dengan keluarga mangsa dan apa amalan-amalan sunat yang nak dilakukan oleh keluarga mangsa? Sejujurnya macam ni, bila mana ada satu orang tu sakit, kita ziarah tu memang dah wajib untuk kita kalau muslim dengan muslim. Kalau dengan non muslim mungkin nak jaga hubungan je, silaturahim. Bila mana ni ada satu yang Wan nak ajarkan pada semualah, khususnya penonton Salam Da'i kali ni. Bila mana kita melawat satu orang yang sakit waktu tu kan, ini Nabi biasa buat.
Nabi pergi dekat orang tu yang tengah baring tu, Nabi ambil tangan kanan ni, Nabi baca bismillahirrahmanirrahim, anta rabbul arshil azim, Allahumma a'i yashfiaka. Nabi tiup tangan, Nabi sapu dekat ubun-ubun. Sekali, Nabi buat lagi sekali. Dua kali, buat lagi. Tiga kali, sapu. Ini yang sunnah Nabi. Nabi biasa buat kalau Nabi biasa zarah orang sakit. Ini boleh amalkan ni buat semua penonton Salam Da'i. Selain daripada tu, kadang-kadang ada kemalangan atau tragedi yang mana meninggal, mati. So, bila berlaku macam tu, definitely lah kita kena datang. Dan bila datang tu, ini Wan nak kongsikan sikit buat semua rakyat Malaysia, khususnya orang Islam, tahlil. Tahlil ni ada banyak konsep yang salah sebenarnya kita sekarang, orang kita sekarang buat. Tahlil sebenarnya, yang sepatutnya hantarkan makanan dan minuman itu, yang buatkan tu sebenarnya bukan tuan rumah orang si mati tu. Dia kena orang luar. Orang luar yang datang waktu tu, mereka yang kena bawa air tangan tu, bawa. Bawa sedikit makanan, bawa sedikit kuih, bawa sedikit air untuk dikongsikan makan jamah sama-sama. Kita dekat sini tuan rumah eh tak? Yang sediakan semua. Dahlah kawan tu tergelincir. Itu kena betulkan tu. Itu sangat penting. Itu memang ramai sangat pakcik-pakcik kita, makcik-makcik kita kat rumah yang biasa melakukan macam tu. Sebenarnya konsep yang betul adalah orang luar sebenarnya kena datang bawa air tangan semua tu. Bawa makanan, minuman sikit-sikit untuk keluarga arwah. Bukan keluarga arwah yang siapkan semua. Siap kemah, siap kursi, masak lagi untuk hidangkan pada semua. Itu kena betul kan? Itulah segala perkongsian kita untuk hari ini dalam Salam Da'i dengan topik tragedi. Macam-macam kita dah kongsikan sambil kita melalui hampir 40 buah tempat secara tak langsung sekitar KL sebenarnya, di atas bas ni. Sedar tak sedar? Selama 2 jam. Terima kasih. Jutaan terima kasih diucapkan pada KL Hope On, Hope Off sebab sudi terima kita untuk shoot Salam Da'i kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi pada masa akan datang, episod yang seterusnya. Abang Abby, kita dah sampai ke kemuncaknya. Mungkin Abang Abby nak bagi sedikit kata-kata terakhir buat semua penonton Salam Da'i kita. Silakan Abang Abby. Saya pun bukanlah seorang yang pandai atau bijak macam Cik Wan. Tetapi Cik Wan, apa kata-kata Cik Wan tu, apa kata-kata Cik Wan dari itu, saya nak ulangi lagi lah. Bahawa andai kata kita ni diduga dalam tragedi, apa saja tragedi, kita kena redha, bersabar. Ya, penting. Sabar, lepas tu banyakkan doa balik, lepas tu berzikir. Itulah, saya ini pesan ni adalah untuk diri saya sendiri dan juga sama di luar sana. Okey, baik. Dengan berakhirnya ucapan Abang Abby tadi, itulah dia penanda aras berakhirnya sesi kita untuk Salam Da'i kali ini. Jangan lupa untuk tonton Salam Da'i lagi. Pandang dengan rahmah, ubah dengan hikmah.